Yes, jumpa lagi. Kali ini gue mau motong rambut sendiri karena sudah panjang. Rambut gue udah panjang banget ya nih, udah gerah, udah kena mata. Tapi tetap modelnya seperti, cuman dikurangin sedikit doang kali ya. Oke, langsung saja ke videonya. Ini dia.
udah keramas. Jadi intisari dari video ini adalah kalau mau motong rambut sendiri itu harus punya patokan, terus harus peeling, punya peeling, dan tentunya keberanian. Mungkin gak banyak berubah sih, tapi lumayan lah mengurangi dikit, jadi lebih gak seger. Gue pengennya emang cuma pendek segini aja sih. Dan intinya dari sebelah sini harus lurus nih, dari belakang sampai sini harus lurus. Patokannya itu sih ini harus lurus, harus ngepas. Cuman ini versinya gak terlalu tipis ya. Jadi cukur rambut itu adalah menutupi kekurangan bentuk kepala, menutupi kekurangan si bentuk kepala dari rambut itu. Gak bisa kita dipaksain untuk seperti orang, dan kita tentunya harus melihat dulu bentuk kepala kita. Mungkin tukang cukur Anda lebih paham, tapi sebagian juga ada yang tidak juga sih. Kadang dipakein ke semua orang teknik seperti cukur atau cukuran seperti itu misalkan. Kenapa dikaitkan dengan bentuk kepala? Karena bentuk kepala itu tidak ada yang lurus. Seperti di sini pasti ada yang ke dalam, di belakang juga suka ada yang ke dalam dikit. Nah itu dia PR bagi tukang cukur, gimana kita harus bisa menutupi kekurangan itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Subscribe juga bermanfaat. Oke, thank you.